masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Ustaz Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas ni. Sejak tahun lalu, kemelut rumah tangga pelawat Syuk Saha dan isterinya, Rosa Sera, menjadi bualan dan ramai tertanya-tanya mengenai status hubungan mereka. Memetik estero gempak, Sera berkata mereka masih lagi dalam fasa perbincangan dan hanya bertemu atas urusan keluarga sahaja. Saya dan Syuk, kami masih lagi dalam proses perbincangan oleh kedua-dua belah pihak. Jadi, saya tak boleh nak ulas lanjut. Namun yang pasti, kami akan mencari jalan yang terbaik untuk kami berdua. Anak-anak yang kerap berjumpa dengan ayah mereka, tapi saya jarang sangat berjumpa. Kali terakhir saya berjumpa dengan dia ialah 7 atau 8 bulan yang lalu. Selain itu, berkenaan urusan anak-anak, kami akan berhubung melalui WhatsApp sahaja. Anak-anak memang selalu tanya pasal ayah dia dekat mana. Macam sekarang, Syuk bekerja di Penang, tapi setiap kali dia datang ke Kuala Lumpur, pasti dia akan berjumpa dengan anak-anak, katanya. Diminta mengulas mengenai rumah mereka yang bernilai 1.2 juta yang telah dijual oleh Syuk, Sera akui terkilan kerana tidak dimaklumkan mengenai penjualan rumah berkenaan. Sejujurnya, berkenaan rumah itu, saya tidak tahu apa-apa dan tak berani untuk memberi komen. Sebabnya, sejak tahun lalu, selepas saya keluar dari rumah itu, saya langsung tidak pernah kembali semula ke rumah itu. Perasaan ini sangat sedih, katanya lagi. Dalam pada itu, Sera berkata semenjak keluar dari rumah itu, dia tidak lagi kembali kerana tidak sanggup apatah lagi banyak kenangan bersama anak-anak. Sejak saya keluar daripada rumah itu, saya tidak sanggup untuk melihat rumah itu lagi dan tidak pernah menjejakkan kaki lagi ke situ. Bagi saya, terlalu banyak kenangan bersama anak-anak di situ. Kami juga pernah memasang impian bersama ketika tinggal di sana, terutamanya tentang anak-anak, katanya. Dalam program Meletup baru-baru ini, Sera seolah-olah memberi bayangan bahawa hubungannya dengan Syuk Saha sebagai suami isteri bakal berakhir. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.